Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Oke guys, kali ini kita akan mereview Virgin Beach di Karangasem. Virgin Beach berlokasi di Desa Prasi, Karangasem, Bali. Jika Anda dari Kuta, maka Anda memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai lokasi pantai. Cukup dekat bukan? Nah ini guys, fakta-fakta menarik dari Virgin Beach. Yang pertama, Virgin Beach memiliki banyak nama. Masyarakat lokal menyebutnya Pantai Prasi, sedangkan wisatawan asing mengenal pantai ini dengan sebutan White Sand Beach Bali. Sedangkan sebutan Virgin Beach sebab Pantai Prasi ini memang masih asri, tenang, sepi, dan bersih. Fakta kedua, pantai ini pasirnya berwarna kuning bersih, padahal di kawasan ini pasirnya semua berwarna hitam. Nah, hal ini yang menjadi daya tarik pantai ini. Fakta ketiga guys, Virgin Beach Prasi Karangasem ini diapit oleh dua bukit, yakni Bukit Apen dan Bukit Penggiang. Bukit dengan pepohonan hijau seakan menjadi lukisan alam yang menambah keindahan pantai ini. Oke, fakta selanjutnya yaitu fakta keempat, Virgin Beach berlokasinya cukup dekat dengan berbagai wisata di Karangasem seperti Candi Dasa, Taman Ujung Karangasem, Tirta Gangga, dan Desa Kuno Tenganan. Ya guys, meski Virgin Beach Prasi ini adalah tempat wisata baru, namun sudah memiliki beragam fasilitas lengkap seperti warung atau kedai dan beberapa kafe yang ada di pinggir pantai. Untuk dapat masuk ke area pantai ini, Anda hanya dikenakan tiket sebesar Rp10.000, cukup murah bukan? Dengan membayar parkir kendaraan bermotor, untuk sepeda motor sebesar Rp2.000, sedangkan untuk mobil Rp5.000. Guys, inilah dia Virgin Beach Karangasem. Guys, thank you for watching. See you next time.